Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang cara menaikkan trafik produk secara gratis ya. Yang mana di sini alhamdulillah saya sudah menaikkan trafik produk secara gratis. Dan hasilnya setelah 2 hari saya mendapat 3 pesanan ya, yang mana dulu itu seminggu kebelakang juga mengaktifkan secara gratis itu hampir tiap hari ya, dan saya sudah mengirimkan puluhan orderan. Bisa dilihat buktinya ini, puluhan orderan ya. Kemudian kemarin itu fiturnya sudah gak aktif lagi, lalu aktifkan kembali kemarin 2 hari ke belakang. Alhamdulillah ada 3 orderan. Nah, bagaimanakah cara menaikkan trafik produk Shopee ya, menaikkan trafik produk Shopee secara gratis? Simak penjelasannya di video berikut ini. Oke, baik teman-teman, langsung saja ke TKP untuk menaikkan produk Shopee. Langsung saja kita buka akun Shopee ya, jangan buka akun Lazada atau Tokopedia ya. Buka akun Shopee. Lalu di sini tekan tombol saya, kemudian di atas ada toko saya, kita tekan tombol toko saya ya. Tekan tombol toko saya. Halo. Tekan tombol toko saya. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada tulisan promosi toko ya. Kita tekan tombol promosi toko. Lalu kita scroll ke bawah, ada yang paling bawah seperti logo PLN, tulisannya play sale toko saya, kita tekan. Nah, di sini buat play sale baru bagi yang belum membuat play sale baru. Kemudian tahap selanjutnya kita baca di sini tanggal berapa sekarang, tanggal 7. Kita mau membuatnya harus sekarang kalau mau aktifnya besok ya. Kita tekan selanjutnya. Kemudian pilih produk mana yang kita mau taikan ya. Diusahakan produk yang sudah banyak ulasan pembelinya dengan rating yang bagus. Oke, di sini saya akan mengklik produk ini, kemudian tekan tambahkan. Lalu di sini minimal diskonnya itu 5%, jangan di bawah 5%, syukur-syukur 10% kalau Anda masih kebagian margin ya. Tentukan stok variasi promo mau sampai berapakah untuk play sale ini, saya mau sampai 20 saja. Batas pembeliannya mendapatkan 5% itu berapa PCS, saya mau 2 PCS aja baru mereka mendapatkan potongan 5%. Oke, kemudian simpan. Kemudian jadi deh, cukup mudah bukan? Nah, itu untuk menaikkan produk. Kemudian selanjutnya ada satu lagi yang gratis ya, yaitu kita kembali tekan produk. Di sini kalian tinggal menaikkan produk tiap 4 jam sekali.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.